Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini hari aja sobat. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi galau semoga cepat kelar galauannya ya. Kita pantau proyek kereta cepat Jakarta Bandung sobat nih. Yang ada di Kampung Bayur, Jakarta Timur, di RT 4. Nah, sementara ini proyek kereta cepat Jakarta Bandungnya jalurnya jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah jadi ya sobat. Bahkan penutupan itu pun tuh udah tuh penutupan sambungan-sambungan udah tersambung ya. Lagi proses penyambungan. Nah, ini proses long spannya dari sebelah sana sobat tuh. Udah tinggal sedikit lagi sobat, tinggal pengacoran sedikit lagi. Itu yang di masuk ke area Halim itu sobat, Halim Galian. Galian Halim. Lagi pengacoran long span. Penyambungan sedikit lagi sobat, udah mau jadi itu yang di daerah Halim Galian. Masih masuk ke Cipinang Melayu, Makassar Jakarta Timur. Nanti kita pantau lebih dekat lagi sobat dari sana. Ini jalurnya sobat. Jalurnya ini udah jadi nih sobat, tinggal beberapa yang belum tersambung, belum dicor. Nanti ini dicor lagi nih, disambung ini. Nah ini disambung lagi nih. Ya kan celah ini sekitar 1 meter mah. Ya 80 cm ada lah celah. Nanti disambungin lagi nih sobat. Belum. Lagi pada sibuk sobat, lagi pada sibuk kerjanya sekarang hari Minggu tapi nggak libur sobat hari Minggu. Hari Minggu masih aktivitas terus, dikejar target lagi, kejar target ini harus selesai 2024 apa ya, lupa kemarin. Ada kabar harus selesai 2024. Mudah-mudahan terrealisasi ya sobat. Ini baru 2021, 3 tahun lagi mudah-mudahan selesai ini. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Kampung Bayur, Jakarta Timur. Oke sobat, sampai di sini dulu. Semoga info ini bermanfaat, amin. Bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.